Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, sekarang kita udah di posisi, tetap masih di spot Belibis ya, karena kemarin tidak bisa ngesot, ada orang mancing. Nah, sekarang kita tungguin guys. Biasa, saya ditemani nih. Ini masih pagi guys, masih jam 8. Tapi pada rumput-rumput pada basah semua. Lokasi seperti ini. Saya di atas batang ini. Tuh, banyak nyamuk. Dingin. Celana basah semua guys, baju basah karena bekas hujan, jadi rumput-rumput pada basah. Tapi beginilah risiko bediler. Kalau kita mau nyanggung Belibis, kita harus tempat tersembunyi. Nah, spotnya di sana guys, saya tunjukin ya. Nah, ini spotnya guys. Susah. Di rawa-rawa ini. Tumbuhi rumput-rumput setinggi dada guys ini guys. Nah, depannya air ini. Oke guys, kita intro dulu ya. Ada rombongan Belibis guys, datang guys. Dia turun di kolam di sebelahnya lagi ya. Yuk kita kesana yuk, lihat dulu yuk. Dari kolam sebelah guys. Mudah-mudahan bisa kita short. Inilah perjuangan hunting Belibis guys, spotnya nggak ada yang indah. Maklum ini burung liar, burungnya suka air. Kolam sebelah guys. Sana jauh guys. Jauh. Hampir 90 meteran. Tapi kita sobat shot aja guys. Mumpung ada. Oke.
Aduh, sayang sekali meleset, guys. Terlalu jauh. Dan tempat kita berdiri juga di atas rumput, jadi kita ngesotnya kurang enjoy, guys, ya. Tapi gak apa, kita tunggu lagi. Siapa tahu ada rombongan lain yang mampir ke sini, guys, ya. Mumpung itu dari spot. Oke, bosku. Kita akhiri aja, ya. Jam udah menunjukkan jam 10 lewat, udah hampir jam 11. Kemungkinan lebih saya tidak akan datang. Nggak tahu nak kalau sore nanti. Sambil lebih situ biasanya turun ke air cari makan tuh pagi sekali atau sore sekali. Kalau siang biasanya jarang, guys. Jadi kita akhir aja, ya. Yang selalu mendukung channel Seni Permanggar, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sukses bareng. Oke, guys. Walaupun kita pulang dengan tangan hampa, minimal kita udah usaha. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hutan belantara.